Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku. Oke, sesuai request kalian nih, karena kalian tuh kayak bawel banget ya, minta aku tunjukin step skincare rutin yang lagi aku pakai saat ini, yang bener-bener aku pakai. Sorry banget guys, ini aku ngomongnya masih kaku banget, karena ya yang seperti yang aku bilang kemarin, aku tuh dipasang bedak lagi kan yang bagian bawah, terus sekarang tuh sariawannya lagi parah banget gitu. Ini kalian lihat sendiri, pipi aku bengkak sebelah. Begini amat ya Allah, pusing aku tuh. Oke, langsung aja ke step pertama. Biasanya aku double cleansing dulu tuh wajib banget. Aku pakai Nivea yang micellar water, yang skin bright. Tadi aku udah pakai, jadi aku nggak praktekin lagi di sini ya. Ini aku suka banget karena dia tuh 0% alkohol dan dia tuh nggak bikin kulit aku tuh jadi perih, terus nggak bikin kulit aku kenapa-napa. Jadi aku sangat merekomendasikan ini ke kalian, apalagi kalian yang masih remaja ya. Ini bagus banget, ini bisa dibeli di Alfa, di Indomaret, pokoknya dimana-mana nih ada. Aku suka banget sama Nivea emang dari dulu. By the way, skincare yang aku kasih tahu kali ini tuh yang pagi harinya dulu ya. Aduh sumpah, muka gue jelek banget, kayak lihat deh, gede sebelah di sebelah sini. Oke, lanjut ke step kedua. Aku pakai facial wash, itu harus banget, wajib banget. Dan yang lagi sering banget aku pakai adalah dari Senka Perfect Lip Collagen In ini. Kalian lihat, ini udah penyok ya. Tuh, sudah penyok. Dia sudah bisa menggantikan Laneige yang sering banget aku pakai dulu. Itu kan harganya 200-an ya. Ini kalau nggak salah 100-an apa nggak nyampe 100, kita aku lupa harganya berapa, tapi ini nggak semahal Laneige lah. Dan itu benar-benar bagus banget, bikin kulit aku tuh jadi bersih, terus jadi glowing, terus bikin kulit aku tuh agak kencang tapi nggak kencang yang ketarik gitu, enggak, dia masih ada ngelembapinnya. Makanya ini emang cocok banget buat yang normal to dry skin. Aku sangat-sangat merekomendasikan ini buat kalian yang belum beli ya, apalagi kulit kalian tipenya sama kayak aku, wajib banget pakai ini. Lihat deh, ini kayak aku mau beli lagi deh. Ini udah, ya Allah, tau, udah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya aku pakai hydrating toner dari Avoskin. Aku lagi akhir-akhir ini emang lagi nyobain tonernya Avoskin, tapi aku masih pakai tuh kayak belum seminggu gitu loh, jadi aku belum bisa kasih reviewnya secara lengkap. Ini by the way emang tonernya kayak gini ya modelannya? Hah? Gimana sih dia? Apa harus dibuka dulu ininya? Kan udah, say. Cuma aku bener bingung banget, dia emang kayak gini ya guys, kayak agak susah gitu. Apa aku salah sih? Hah? Yang aku rasain tonernya Avoskin ini, dia ngelembapin kulit aku, sangat ngelembapin sih, tapi nggak yang ngelembap berlebihan gitu. Terus aku, ya karena aku belum nyobain seminggu, jadi aku belum ngerasain perubahannya banget. Tapi sejauh ini sih cocok-cocok aja ya di kulit aku. Ini by the way guys, tolong kasih tahu aku yang udah pernah cobain toner Avoskin yang ini, dia tuh emang gimana sih, produk itu emang susah dikeluarin ya? Apa gimana? Apa aku salah selama ini? Jadi aku kayak tok-tok-tok gitu, aku harus berusaha banget. Tapi ini produknya lumayan bagus sih, enak banget loh di muka aku, FYI. Next aku akan pakai serum dari Hanasu yang Bright Up. Ini masih aku pakai sampai sekarang. Kadang tuh aku juga pakai Elsie Skin, kadang yang ini, ganti-gantian sih. Dan dua-duanya cocok di aku. Dan kalau misalnya yang si Hanasu ini, dia tuh emang benar-benar nyerahin wajah aku banget, tapi dia nggak bikin muka aku jadi glowing banget gitu loh. Untuk efek glowingnya dia nggak terlalu glowing. Dan dia untuk ukuran serum sih, terus kulit aku kering kayak gini nih kurang melembabkan. Tapi ini emang fungsinya untuk mencerahkan aja kalau di aku ya. Terus dia tuh bikin kulit aku tuh jadi apa, lebih smooth. Lebih smooth tuh maksudnya kayak lebih halus gitu loh tekstur di muka aku. Aku cukup suka sih sama serum ini. Ini aku kasih bintang 4,5 dari 5 karena aku suka banget sama dia. Jangan kasih tahu siapa-siapa. Step selanjutnya aku akan pakai sheet mask. Ini adalah sheet mask favorit aku dari My Beauty Diary. Ini fungsinya untuk brightening juga. Makanya muka aku tuh cerahan banget karena apapun yang aku pakai itu kurang lebih fungsinya untuk brightening side. Jadi ya seperti inilah muka aku, cerah terang benderang. Nggak putih sih, tapi cerahan aja gitu. Tapi kadang-kadang juga aku pakai ini organic masker organic mask. Asik. Gagal banget loh, pokoknya masker organik aja ya kan. Aku suka pakai itu seminggu 3 kali. Tapi sekarang aku lagi malas pakai masker organik, jadi pakai sheet mask aja. Soalnya kalau pakai masker organik makanya di awal, bukan di step ini. Kalau di step ini makanya sheet mask. Ya semoga kalian ngerti ya. Aku udah gak nyaman banget ngeliat pipi aku bengkak. Dan ini ngomongnya gak bebas banget gitu ya Allah. Gak bebas, lepas, hilangkan semua beban di hatiku. Mau yang kemala yang jauh. Hello,
Ini aku akan diemin selama 15-20 menitan. Setelah itu, aku akan kembali lagi. I'm back. Aku kembali lagi untuk melakukan kejahatan-kejahatan di dunia ini. Ini udah aku diemin selama 20 menit. Aku gak akan diemin lama-lama. Kayak ya udah 20 menit aja. Jangan sampai berhari-hari, sampai berbulan-bulan gitu ngediemin. Karena aku kalau diemin tuh rasanya sakit. Menoyor banget sumpah. Karena aku gak bisa ngedit jadi kayak manual. Cerah banget. Sumpah, makanya aku suka banget sama masker mandi dari. Karena dia tuh beneran sebagus itu. Kayak bagus tuh, bagus banget sampai kayak mau meninggal gitu. Kenapa ya orang-orang tuh kalau ngomong bagus banget tuh lebay banget sampai ngomongnya tuh mau meninggal. Ih, masih banyak dosa lu, masih banyak dosa udah mikirin mau mati, gimana caranya? Ya, serius ya, ini maskernya aku suka banget, tapi sukanya tuh beneran suka banget gitu loh. Gak main-main aku tuh. Ini udah, setelah ini aku biarkan dia meresap dulu, jadi aku tepuk-tepuk kayak gini. Dia sudah meresap dan lanjut pakai moisturizer. Moisturizer juga wajib banget apalagi kalau kulit kalian kering. Aku pakai dari mana ya? Laneige yang Water Bank atau yang Madagascar. Sebenarnya dua-duanya sih aku suka pakai, tapi karena biar kalian gak bosen aku pakai ini aja deh, yang Madagascar Central Asiatica Cream. Ini sudah tidak perlu dipertanyakan ya. Ini bagus banget. Aduh, tolong dong kacanya. Kaca gue udah ini deh. Bobrok gitu loh. Ya Allah. Aduh, muka gue. Kalau kamu asik kamu. Kalau kalian apa megang muka aku, ini halus banget cuy muka aku. Aku tidak bisa berkata-kata. Ini muka aku kayak lembut banget, parah. Apalagi ditambah moisturizernya Madagascar Central Asiatica. Mantap. Okay, step terakhir yaitu aku pakai sunscreen. Karena ini aku masih pagi-pagi ya. Kalau pagi-pagi aku pakai sunscreen. Ini aku lagi pakai sunscreen dari La Coco yang Daily UV Contour SPF 50 PA++. Ini klaimnya moisturizing, brightening, UV protection, non-comedogenic tested. Dan aku ngerasanya selama aku pakai sunscreen ini aku gak kenapa-napa sih, gak bikin apa kulit aku jadi makin kusam juga. Jadi aku cocok-cocok aja pakai sunscreen yang aku. Guys, pagi-pagi pakai sunscreen ya, itu tuh wajib banget. Kalian tuh jangan males, apalagi kalian tuh masih muda gitu. Karena kalau gak pakai sunscreen efeknya tuh bener-bener, aduh, kalian ngerasain itu nanti tuh nanti gitu loh. Nanti tuh kalian ngerasain efeknya kayak muncul garis halus, muncul flek-flek hitam, terus bintik-bintik gitu tuh, ya kan? Bintik-bintik kayak flek-flek hitam gitu. Terus apa ya? Muka kalian tuh jadi lebih gampang bermasalah kayak gitu. Jadi soalnya enggak ada yang ngeprotek kulit kita dari sinar matahari langsung. Makanya sunscreen itu tuh wajib banget banget banget. Pokoknya jangan skip sunscreen ya. Terserah deh kalian mau nggak pakai makeup kek, mau pakai makeup, tapi sunscreen itu wajib. Jadi harus dipakai sejak dini ya, jangan bandel. Masih ada satu step terakhir banget, yaitu aku biasanya ngegunain lip sleeping masknya dari Emina. Ini sebenarnya lip sleeping mask, ini kayak masker buat bibir, tapi aku gunain sebagai lip balm kalau pagi-pagi, tapi gunainnya kayak cuma sedikit aja. Ini juga bagus banget buat ngelembapin bibir aku. Menurut aku ini kualitasnya sama kayak Laneige. Ini bagus banget. Terus ini harganya juga murah lagi. Udah beli ini aja. Kalau kalian belum bisa beli Laneige ya, ini Emina menurut aku sama bagusnya sama Laneige sleeping mask. And we're done. Selesai. Itu dia skincare pagi aku. Maaf ini udah tidak bersemangat ya aku ngomongnya, karena ini sari kawan aku semakin sakit. Sakit banget ya Allah. Tidak boleh mengeluh. Bismillah, sabar, mohon bersabar, ini ujian. Soalnya tau gak, sariawannya itu nabrak-nabrak sama besi behelnya. Bayangin, udah sariawan nabrak sama besi behel, kayak apa tuh sakitnya. Oke ya, segini dulu video kali ini. Karena ini semakin sakit, jadi aku perlu beristirahat. Gue ngomong apa sih? Semoga video ini bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian. Skincare apa yang aku pakai? Ini tapi skincare paginya doang, skincare malamnya nanti ya. Kalau misalnya kalian suka sama video aku, jangan lupa di-share, like, comment, and subscribe. Makasih, dadah.